selangkah ke universiti, anjuran penaja utama kami iaitu DRB Haikom Berhad dengan kerjasama Yayasan Pelajaran MARA, Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sabak Bernam. Disebabkan Allah bagi kita akal, maka Allah berikan kita berfikir. Disebabkan Allah bagi kita buat keputusan, maka dengan keputusan itu kita ambil tindakan. Kita macam mana ni untuk anak-anak yang lepasan SPM baru ni? So insyaAllah, okay, kalau ikutkan daripada kelulusan SPM ada, peringkat seterusnya yang anak-anak boleh belajar ialah asasi ataupun diploma menggunakan keputusan sejak SPM lah. Dan antara pengalaman yang saya dapat sepanjang 5 tahun saya belajar di DRB Haikom Universiti, yang pertama adalah pengalaman antarabangsa. Untuk explore apa opportunity yang ada dekat luar, sebab dalam kelas itu hanyalah orang kata apa, scroll yang kita akan pegang. Tapi skill tu yang kita akan tanam dalam diri kita selama-lamanya lah. Pensyarah dekat sini sangat membantu dari segi akademik. Bagi saya, MARA ni sangat menjaga pelajar lah. Lepas tu dia akan bagi taklimat, dia akan bagi tahu semua benda yang pelajar perlu buat bila dah sampai dekat negara orang. Jadi itu salah satu program yang sangat bagus lah daripada pihak MARA sendiri. MARA ni dia tak lepaskan student, dia akan guide satu-satu. MARA masih lagi ambil bahagian untuk bantu kami buat persediaan sebelum datang ke India. Pembiayaan untuk masuk ke dalam universiti ditanggung, boleh dikatakan hampir sepenuhnya lah oleh pihak MARA, di mana pelajar tu hanya perlu bayar sikit je. Kenapa pula perlu wujudnya DRB Haikom Universiti ni? Silakan. Diadakan universiti ini adalah satu peluang bagi DRB Haikom untuk membuatkan, mewujudkan satu industri by the university, by the industry, for the industry. Jadi dengan adanya DRB Haikom Universiti ini, kita dapat buat satu capacity building untuk industri ini. Kami ini di Yayasan Pelajar MARA ini merasa cukup bertuah lah dengan dapat berkolaborasi dengan pihak DRB Haikom Berhad. Begitu peka dan peduli sebenarnya. Sama semangat mereka itu, kita gabung jalinkan bersama Yayasan Pelajaran MARA dan kita gabung jalinkan sekali dengan pihak MGKK Sabah Bernam ni. Untuk apa? Untuk bersama-sama mendayung sampan, membantu pelajar-pelajar generasi baru ini untuk melihat, membawa mereka melihat peluang dan kekuatan diri mereka.